Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara, sebanyak 2 titik lokasi kunjungan Presiden Republik Indonesia ke Bengkulu Tengah disiapkan, yakni SMK Negeri 2 Bengkulu Tengah di Desa Sri Katon dan Puskesmas Sri Kuncoro. Rencananya Presiden Joko Widodo bakal ke Bengkulu Tengah pada Rabu sore 19 Juli 2023 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Adapun lokasi yang bakal dikunjungi Presiden yakni SMK Negeri 2 Bengkulu Tengah di Desa Pondok Kelapa dan Unit Puskesmas Sri Kuncoro. Penjabat Bupati Bengkulu Tengah Herianto Roni saat meninjau kesiapan di lokasi mengatakan kesiapan sudah hampir 100%. Terutama 2 bengkel kendaraan roda 4 dan roda 2 yang bakal dikunjungi di SMK Negeri 2. Kita antisipasi, kita meninjau kesiapan-kesiapan titik spot yang kira-kira akan yang akan masuk agenda Bapak RI. Satu, artinya kita upayakan, kita perhatikan hal-hal yang terkait dengan kunjungan-kunjungan itu. Sementara Kepala SMK Negeri 2 Bengkulu Tengah Edi Rusmanjaya mengatakan, Presiden akan ditunjukkan kreasi siswa dalam pembelajaran teknik pembuatan sepeda dan teknik kendaraan ringan. Nah, hari ini. Apa aspal, Pak? Oh, di aspal, di aspal siram ya? Oh, aspal siram. Yang penting tidak bergerak lagi. Ditutup. Tampal-tampal, Pak, ya? Yo. Kalau dari sekolah gimana, Pak? Apa? Persiapan sekolah. Persiapan sekolah udah 80%. Cuman, ya kalau sekolah nggak ada lagi, cuman kebersihan-kebersihan. Sementara kunjungan Presiden ke Tol Tambah Penanjung Bengkulu di wilayah Bengkulu Tengah hingga kini belum dipastikan. Dari Bengkulu Tengah, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.